Ya udah, kalau begitu biar gua siapin buat Yoyo aja deh ya. Tapi maaf nih, sekali lagi emang duit lu ada? Insya Allah ada, Sab. Iya. Terima kasih, Sab. Iya. Sekarang gua mau balik dulu ya. Lu kalau mau bersukaan, terusin aja gak apa-apa. Bener-bener lantangin. Dia kompak lagi. Sorry. Ya udah dah, lu jadian aja ya berdua ya. Kamu kenapa nyamain sih ya? Kamu yang nyamain. Dulu. Nah sekarang tuh yang ada di mobil 2 koper kan. Bagaimana kalau gua kasih lu aja, Mit? Buat apa? Lu buat lu modal sandingan sama Suha. Sabri! Sini, maju! Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Kamu kenapa masih di sini? Siapa juga yang masih mau di sini? Saya mau cari Ule. Ya udah sana. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu beneran punya uang? Uang simpenan, Matt. Soalnya ini Lilis. Iya. Nanti kamu kasih tahu saya ya, kalau Franky udah mau berangkat lagi. Oh iya. Saya duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Yoyo, apa kita bicara sama Pak Ustadznya besok aja ya? Emangnya besok Kang Franky itu berangkat ngurus-ngurus berkas Lilis jam berapa? Saya sih belum bicara lagi sama Kang Franky, tapi kemungkinan paling pagi juga jam 9, Cik. Ya udah kalau gitu sih ya nggak apa-apa. Ke rumah Pak Ustadznya besok aja ya? Cik Yoyo, punten. Cik Yoyo bisa anterin saya pulang nggak ya? Ngapain saya nganterin kamu pulang, Ati? Nanti kalau kamu ketemu sama Haji, saya ganggu. Ih, Cuyoyo, Maya. Enggak ada. Udah kamu pulang sana. Mang Ule enggak ada. Iya. Assalamualaikum. Salam. Haji! Cuyoyo ya. Assalamualaikum. Salam. Sana yuk, Cek. Tapi, Nen. Tapi kenapa? Maksud Ica... Om Pedro, Sum. Cek. Cek. Nen. Sum. Pedro. Nenek manis. Kamu jualan di sini, Sum? Pak, iya, Nen. Di sini kan bukan Ciraos. Tidak apa-apa kan ya, Sumite jualan di sini? Punten. Sumi mau ngider dulu. Assalamualaikum. Sumi. Kalau kamu mau jualan di Ciraos, ayo biar kita bisa sama-sama jualannya. Hiko. Cocok kamu, Bray. Betul-betul cocok sama cucu. Iya sih, Bray. Tapi tadi makan mahal banget tuh, Bray. Masa segitu mahal buat kamu? Saya pikir murah itu. Iya, murah.
Ya, nah ini yang saya suka dari kamu, Bray. Terus terang kamu orang yang tidak perhitungan. Luar biasa, cocok, dahsyat, sesuai ini mah. Bisa aja, Bray mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini Bray Dadang kan? Masa lupa sama saya? Jangan bercanda sama orang kaya ya. Ini orang kaya uangnya 3 lemari. Wow. 3 lemari. Keren itu, Bray. Hati-hati kuncinya hilang. Jangan ketawa-ketawa, gak ada yang lucu. Oh, kamu yang nemuin Ido ya waktu hilang di Hong Kong ya? Nah, itu tidak ada inget. Bray. Terus gimana itu Lilis? Hah? Alhamdulillah. Udah ketemu. Temu gimana? Iya, Bray. Yang iya aja, yang bener dong kalau ngomong. Jangan bercanda sama orang kaya ya. Bray, dengerin. Orang kaya ini. Iya, kaya. Ini serius nih, Bray Dadang. Saya benar-benar udah ketemu sama Celilis. Malah saya udah ngobrol sama Celilis. Terus? Kalau udah ngobrol, kenapa nggak diajak pulang? Tidak apa-apa, Nen. Sumi, ngider di tempat lain aja. Tidak apa-apa, Sum. Kalau mau ngider lagi di Ciraos. Maaf, Neni Manis. Memangnya kenapa kalau Sumi ngider di Ciraos? Sum, kenapa tidak mau ngider di Ciraos? Sumi, tidak apa-apa, Kang Pedro. Cek. Ah? Nggak apa-apa, Om Pedro. Ya sudah, kalau tidak apa-apa, Mang, kamu ngider aja lagi di Ciraos ya. Kang Pedro. Ya udah tuh, Sumi mau ngider dulu ya. Assalamualaikum. Sumi. Ibu kamu sakit apa? Ibu kamu sakit? Tahu dari mana, Nen? Maaf, waktu Neni nemuin kotak uang kamu, Neni... Harusnya teh, kamu tidak buka kotak itu, Nen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumi, dengerin Neni dulu, Sumi. Kalau Neni nggak buka kotaknya, pasti Neni nggak tahu kalau itu punya Sumi. Iya, Nen, kamu benar. Siapapun yang nemu, pasti bakal buka. Neni Manis, sebenarnya ini teh ada apa? Harusnya Ice, Neni, Ucuy teh udah pulang. Nyetor, udah mau maghrib ini. Jadi tunggu aja tuh, Neng, ntar lagi juga pulang. Akang mah kebiasaan, begini nih jadinya kalau terlalu dimanja. Neng, kalau Ucuy mah Akang ketemu tadi pas makan di warung. Terus kenapa belum nyetor? Tadi siang, Neng. Den, masuk dulunya. Iya, Pak. Jangan ngomong begitu tuh depan Deni. Emangnya kenapa? Biarin aja, biar Deni juga tahu. Beneran, tadi Ucuy makan di warung kita. Iya, pas Kang Dadang makan di warung. Kang Dadang makan di warung Neng? Iya.
seru ini. Seru naon? Seru atuh Kang. Pasti Kang Dadang teh sekarang lagi berantem sama Ce Iko. Berantem naon sih Neng? Akang gimana sih? Sekarang Neng nanya sama Akang. Tadi Akang ketemu sama Kang Dadang di mana? Ya di warung kita atuh. Di warung kita kan? Di warung Neng? Iya, warung Neng. Ah. Ih jangan ngeledek. Udah tuh Neng, Akang mau beres-beres dulu. Beneran seru ini. Kalau Kang Dadang teh berantem sama Ce Iko.